Siang siang wono uwe yang baju merah jangan rapat terus tak ketinggalan kita. Sekarang waktunya kita untuk jagung guling-guling segar. Sik. Ya, ini ngarep aku. Apa ini ngarep aku lah. Coba nak. Ya nak apane itu segar nih. Siki apa? Ngomong. Oh iya. Nyong terhipnotis oleh suaramu nanti nyong pengen menang bae. Masih kamu tenang di gue ya. Ganung gue di awal-awal kuliah nyong salah satu ada paling tidak itu ada 3 konten yang sangat krusial dan itu sangat viral. Krusial? Iya. Konten? Iya, konten. Ini konten. Orang? MP3? Nah, nyong ngomong konten, kek. Urung anak MP4. Tapi kan nanti GP, Bang. Iya, tapi langkanan gue sing kalau masuk kan nanti GP nih. Anak, kek. Pertama gue sing video lagu Siawa Siwa gue. Iya. Oke. Viral ya. Terus yang kedua lagu cara gitaran sing salah kemutan ora sing salah ya. Anak gue anak video lucu pisan jadi bule tapi digawe dubbing bahasa oh ya Jawa, ya sing, ya ngerti next sing dia salah ya. Gitu kan kemutan ya, ya. Gue kan viral banget gue mesti sabun bocah kosan mesti duwe. Iya sebenarnya kan orang nanti sebentar sih kayak apa? Iya. Iya, iya gue kan meramaikan gue karo sudah jung kan orang rame. Iya. Kebetulan ya. Orang arah sih gue orang arti. Nah, sing ketelu gue konten sing paling merajai top chart. Curan motor. Oh, tak kira video. Pencurian sepeda motor. Salah. Curahan perasaan dan humor. Hahaha, mirip udah nyongkok. Kaki samiti, mantap. Iya. Mama pakai lah. Kan dia ngintip gurune kok masih ada pelajaran. Kan yang gue. Iya. Ya, hampir kabeh kemutan, Pak. Karena zaman semono, karo sing kae, Bu. Apa? Sekarang dibolak aja lebih muridku. Ternyata orang bisa suara beratku ya. Karena suara itu kan suara editan, jadi angel ditiru. Itu editan, Pak. Aslinya kan kayak gue. Tapi nyong seneng suara sing suara sing ngebas gue daripada sing triple ya iya yang prank mah kok pake karo ibune ya. Oh ibune gue kan wah pak polisi ya bapak ke bune ke bapak kamu ngerti jadi curanmor itu viral bang tulis tangan viralnya pol Ganu anak baterai nyong. Kemutan gue ya. Iya, baterai nyong gue duwe komputer, Pak. Wah, sekolah komputer bok nang kosan ne. Ya, gue top. Tope. Biasanya kan komputer nang bocah kos gue nang warnet. Warnet, terus nang rentalan. Nang rumah. Nang umah ya, udah nang kos-kosan ya. Nang umah, nang kos-kosan. Jadi ngarep-ngarep tugas nang umah. Nang umah. Sih biasanya umah perek karo tempat kuliah ya? Oh iya, sing orang ngekos. Walaupun ngekos. Oh iya, anak sing ngekos. Contohnya. Nyong. Lah nyong spiral ora sing maring Purwokerto. Iya, bener. Tapi ngekos. Iya. Nyong ngalami kuwe karena nyong ora di komputer, Pak. Itu kuwe nyong ngetike nang rental pernah. Aku nang komplek Unsud kuwe sing paling terkenal iki siji, rental paling terkenal. Mediacom. Karo Ucupcom. Spesialis virus cuman gak tuh. Tuku disket,
kan gagah banget kan. Nyong jaman disket gue. Disket gue nyong SMP cok. Flashdisk lah wis sana flashdisk. Anak. Pancen anak, tapi kan nyong garu tukune disket dhisik. Begitu nyolok flashdisk nang komputer gue. Iya. Warnet gue. Trojan rock isine. Untuk wanyar maning. Iya bener-bener. Luar biasa. Ya, baterainya gue dua komputer. Jadi kanca-kanca mesti mari ngono. Apa maning dheweke duwe software handal sing pasti tidak semua orang bisa mempunyai bahkan mengoperasionalkan. Lotus, Nero. Bening. Bening tuh kan. Iya, bening. Jadi ganu ke sedurungane yeah. Nero-nero gue, ganu ke sing ngerekam kaset. Oh iya. Jadi lagu nang radio direkam. Oh. Sing jamane ora sing kowe. Sing jamane. Iya. Yeah. Tapi ora tau ngerekam gue. Nyang ngerekam ben tau. Iki nak anak-anak ya sik. Kerto lah sih nang lagu iki iki. Sing koyo nadane paduka jono. Kan men kabeh kenal. Oh iya. Kau padu kau lo kerto lah. Kau padu kau tu ya sih kak. Kau mau kerto teman bro. Os, kerungu nenyong Crash FM. Wong sih kau orang ngerti ora. Wong sih kau orang ngerti ora. Sih kau kenal dia 99. Oh iya betul ini 99. KPPM. SPS. SPS ini siapa? Asyana. Lagi lawet. Kukut. Sebenarnya kok kecil ya? Ya orang tuh yang SPS. Iya. Nah, gue kebetulan mau. Maksudnya gue kancak-kancak kumpul gara tugas. Muter ke. Mana curang mor ke? Sip ayah. Kepriwe, kepriwe. Maksudnya pada nonton. Eh, gue ngomong abe gue gak gue speaker kan. Speaker si paling jos. Sembada. Sibat. Iya. Iya. Mohon maaf bapak. Allah. Lain kan pakai kan Simba. Simba enggak? Macan kok maksudnya. Singa. Kok iya ya baik. Singa. Iya, kok kan keren banget kok enggak speaker Simba ada. Aja sing sing cempreng diputer ene muter dewek ya. Singa ya kayak lho nang bae. Wis bukan Simba ada, krungu kabeh karo kelekaran kamar kosan. Ngrungu curanmor, pencurian sepeda motor. Salah. Gue kan ceramah jadinya lucu ya. Lucu nepol, Pak. Orang jare maning lucu nepol. Gue satu-satunya humor nang nyong sing orang bosen. Orang bosen nih, Pak. Jadi nyong masih ngerti ki, ceritane iki nyong ngerti. Tapi sing guyu bae nyong. Cerita Pak Polisi nilang. Wah, Pak Polisi ya tak kira pramuka. Sing muter ki ya. Sing iki Pak Polisi ya tak kira satpam ini rezeki. Iya, bar gue UIT. Apa maning gue? Ya oke. Oke, apa maning, Pak? Sing gue lampunya di situ gue. Oh iya. Ini kenapa pramuka gue? Jong lah. Ya kayak gue cerita nanti lah. Lah siki nyong gau. Ini surat-suratnya. Ada game nih masih surat-surat. Surat-suratan gue. Iya. Iya iya benar hari ini surat-surat. Benar benar oke. Pak polisi nyong gau. Kayak gue tansu. Bukan juga tansu lagi. Montor nanti. Oh iya lembah tengkap orang jual motor ya. Iya. Dan kami sana ke das helm sekarang bolong ke dulu tak helm ini das ini stop helm. Iya. Anak cerita sedih kata orang cerita sedih. Oh iya. Kata ngadi nunggah mai. Iya. Lift kan mati. Iya. Terus akhirnya merapu mudah dulu. Tangga. Iya. Cerita pertama cerita senang di sit. Iya. Sing keluar cerita apa? Oh sing ketelu cerita sedih. Cerita sedih. Wis lantai sangang pulusan. Aku tuh cerita. Cerita sedih. Cerita sedih. Apa ceritanya? Aku orang gak bagus. Astaga,
ya wis ngerti ceritanya pak tapi ditutup nanti nol rampung video nih sing lucu maning nek nyung kue sing malaikat pencabut nyawa iya iya ya bok masih lagu ini sih apa dah apa bok masih lagu nih boleh jadal aku bisa makan nol maning wah itu kayak di kurni aku ngengsreng bahasa ngengsreng ini yang ketemu nang curanmor gue ngengsreng curanmor itu khas banget ngengsreng sisiran gitu lu kalau ini gak ngerti ya sisiran yang kecil ke priwe jebol dipit gue disit ya DP, DP, karena sebagian orang Banyumasan nyebut disit DP. Yang Cilacap atau DP? Nah ya, Banyumas sebelah mana? Selatan, barat. Selatan dan barat ya. Barat, ya, gitu. Selatan ya. Nene, bukan nah, barat itu mencari kitab suci jom. Ana cerita kitab suci. Ana. Sing tong samcong di goda. Iya. Dengan perempuan yang buhai-buhai oh, cerita aslinya dewane gue seneng banget dipeluk jual sih jangan lari aduh bener bok iya bener anak cerita suci anak maling sing bocah sekolah apa aku yang di sekolah gitu sing anaknya dome guru nek oh iya ayo gue ake singgih gue iya versi-versi itu tapi dari semua cerita-cerita soal morsing dijamin anggar diputer sih intronya prok mesti langsung pada langsung ngerti endingnya itu yang apa wes satu yang fenomenal sangat fenomenal dan tidak ada lawan yang ngerti ya. Barang apa orang ya ya wes bayana cerita wes lucu dewek antonim murid. Jadi murid-murid, antonim ku adalah persamaan kata. Lawan kata. Antonim. Antonim. Antonim ku adalah lawan kata. Jadi kata apa bae nang dunia ki ana lawan e. Oh, iya. Jajal siki. Bisa antonim loro barang. Antonim loro. Sikinya jane bebah ya kan kayak gue gurune sing ngalih mau jane bebah iya 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 lu telung nih telung nih lu apa sih kan mulai kemarin gue anu ke pribadi bu guru iya kayak kok ya aduh sing absen nih gue lucu pas antar di mana absen absen nih gue absen Arto tuh ya Arto tuh yang ya Arto tuh astagfirullah, lucu banget yakin. Tapi yang sing paling besar gue ini. Antoni ya. Sing kayak sing brengsek banget gue. Apa? Judulnya saat menjadi penyiar Yes Radio. Uis. Kayak apa gue cerita sing di sini. Nyok. Angger wong-wong gue rata-rata orang apa judulnya pak? Tapi kan jawab ceritane. Iki ceritane. Sing ngerti judulnya sih udah komputer. Wes radio kuwi jere ana kejadian aneh. Oh iya. Dirung ngono-ngono suara jere penyiar anyar dirung ngono suara. Oh iya 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 iya. Iya, iya ana kuwi cerita kuwi ya. Suara. Kok sih dirung ngono juga apa? Oh iya. Anu keprosi. Iya. Terus narasi nih pengen ngerti suara apa kae? Mulane dadi penyiar radio DC. Bangkrek ya. Iya iya. Suara apa? Oh, cerita apa ya? Iya. Dan aku pernah ketemu gue Pak Samidi, Pak. Kak Samidi. Ternyata inom ya? Masih inom, Pak. Dan dia itu mau membangun karakter sendiri gue. Penciptaan kreatif Apple. Ya. iya, gue ya. Iya, nyong ngerti perapatan jeruk legi. Romanis, Serandis, pelabuhan apa kayak barat dermaga. Kuya ya nih sekarang Curanmor. Jadi dari kurungan curan rumah kita tapi sudah tidak ya. Jadi ini malah anggur siki mungkin Curanmor hits ya.
ya malah jadi viral ke tempat-tempatnya. Iya. Oke, tempat syutingnya cukuran mau tinggal balapan, sing hanging pokoknya, hanging Kurniawan, bajinya kenapa levelnya adalah hanging Kurniawan ya? Kue tahun pira hanging Kurniawan jejal. Aduh. Jadi nego karo malaikat penjabat nyawa, ngedos banget kue. Lawakan-lawakan itu jenis lawas ya. Cuman dikemas dalam bahasa Banyumasan dan kental dengan logat-logatnya kan. Jadi ini menarik. Jadi kata seolah-olah kue kontennya menjadi baru lagi. Dan original ketoliatannya, padahal ceritanya lama. Iya, cerita lama muak kue sing tersebut Papua, terus bayi lahir nangis ke ramane nangis. Oh, ketemu Pak Dokter. Iya, gue judulnya Auto 2000. Iya, iya, judulnya Auto 2000. Iya, iya. Iya, pasti sih ngerti judulnya, pasti sih di komputer ya, Pak? Iya. Iya, sih komputer kan orang ngerti judulnya orang. Iya, orang juga sini di komputer. Dan nyong, gue, karena gue HP, sing, ya si, sing rel ponik lah, sing suara-suaranya. Iya, iya. Lah kok isine MP3 ini curhat mau apa? Oh, lagu-lagu ya. Dina Senin ki piye? Dadi saben wengi ki apa esok karo pangkat ki mesti ngrungokna lagu gue. Ganti lagu. Oh. Nang gue nang playlist. Mantap. Jadi ora Antoni, mbak saben dina Antoni, mbak ya ora. Kenapa? Lho kenapa bapaknya nangis? Lah wong kan kerjane. Auto 2000. Dua saudara, anak kembar loro. Empat sekawan anak kembar papa lah nyong sih gue nyong kerja di gue pas auto 2000 lah nyong anak kan rongnya nyong kembri gue nyong Sony astagfirullah. Iya gue benar-benar sama sini auto 2000. Banyak sekali akhirnya jari gue akhirnya gue kembang kelalen tapi nek krungu. Iya krungu. Awalnya nek bae ceritane iya, awal langsung ngerti. Langsung ngerti kuwi endene bakal apa. Ih, luar biasa. Iya, Ceramah Mor itu sangat mengenang. Jerene sih siki gawe ne konten juga nang YouTube kan sing urung. Aku tau weruh dan di audio di feed apa di visualisasikan. Iya. Oh, kuwi anaknya tau weruh. Mantap sekali itu Ceramah itu menghiasi langit Prokerto waktu itu, terus pokok kabel-kabel bocah nombe mesti curanmu, bahkan jagungannya ceritanya curanmu pernah kayak nonton sinetron kayak gue ngobrol ya. Padahal ya. Curanmu sih paling kurang menit ya dan nyong udah ngerti gue ternyata gue siaran radio ya siaran radio program ya program radio awalnya orang ngerti nih gue nu rekaman wong nih gue ya. Ngomong nih gue tuh MP3 nake banget iya kaya tau namanya nake banget gari ngopi itu peyeng iya karo disisip-sisip nasi terjepi iya folder curan mor iya kok di dalamnya ada folder lagi mantap gue cuma nih gue maning ya akeh jane salah izinnya si gue si apa pasangan penyanyi sing melu les vokal. Les vokal ya. Nek pamake nyanyi kuwi ngetun terus bapaknya ngelogok-logok nae kuwi paling ngelogok nandas paling jendela. Maksudnya apa kok? Aduh bisa iki ya. Kuwi pendaran, main tangga-tanggane kuwi ngerti nek ora lagi padoh pokoknya kuwi. Iya. Nyanyi ini lu parah cowok. Iya luar biasa cerita Ceramah itu luar biasa. Bahkan harusnya sekarang kalau anak-anak muda atau grup-grup yang memang kepengen neng jalur lawak ya memanfaatkan pola-pola kayak Ceramah itu ya jos banget bang. Iya. Karena betul. Itu bukti bahwa lokalitas menerjang batasan-batasan geografis pak. Lho kan viralnya pun Jogja pak. Iya. Dah sing gawe sih pancen wong-wong kene ya, sing sembada kuliah. Tapi kan wong-wong ngendi bae sing pada kuliah nang Jogja pada guru wong ana bahasa Banyumasan, bahasa aku kudu di wong ngaklak Jakarta. Anak pas sing cerita kuwi jadi ngerti curang. Ngerti Samiti barang. Iya. Luar biasa kaki Samiti ya.
padahal urung kaki-kaki sinobo. Wis sinom, lu serepol ya. Ketanya di kreativitas itu luar biasa, Bang. Jadine gak lupi ya. Bisa mikir kayak gitu ya. Ya gue kan karena kebutuhan konten, Pak, nang radio dan dia berkreativitas. Terus ya lumayan tuh baik kayak gue ceritanya diambil dari keserahan keresahan-keresahan gue. Itu bagus banget. Lah, sing ana maning sing polisi menginterogasi korban kecelakaan. Mesti sekerti kene kayak apa? Ya mbok. Gari keteket kok jangan ditakoni keteket nang polisi. Nang curam mortok polisi bisa menginterogasi seorang ketek. Iya, mbok. Jos banget ceritanya ya, sih. Kowe pas kecelakaan terjadi kayak bapaknya lagi ngapa? Ketaknya turu. Iya. Oh turu ke turu. Oh bapaknya lagi turu. Oh ya 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 ya. Mama kan lagi ngapa mama kayak? Bukan gue lagi dadan. Iya. Terus anaknya lagi ngapa anaknya udah lagi dolanan. Terus lapangin lah. Kok lagi ngapa kok lagi? Dulu jadi kayak orang nyupir kayak Pak Koi sih. Iya boh. Iya. Oh betul banget kecelakaan. Iya. Aduh, jadi curahan mulut memang luar biasa. Ini semoga kita punya momen ketemu sama Samidi. Ya. Iya. Yang sih lebih kepengin selain ketemu ya, lebih kepengin Samidi itu berkarya lagi. Oh, menghiasi pendengaran kita ya. Yang baru lah, yang segar, kita yang segar. Kan sudah banyak nih sekarang segar-segar nih. Iya. Itu pengennya seperti itu. Jadi yang dulu pun sampai sekarang masih enak dengar, masih ada kan PC saya kalau mau minta ada, saya ada. Alam bisa curahan mau pencurian sepeda motor. Hush, salah. Iya, curahan perasaan dan humor.